berniaga, you berniaga sekarang, adakah you mengikut satu sistem ataupun berniaga mengikut pengalaman ataupun apa yang you rasa betul untuk dalam perniagaan you? Tak ada sistem pun, tak ada cara pun. Saya rasa betul untuk saya bawakan. Dan saya ni kebanyakan orang kata macam translator. Translator ataupun penyanyi untuk sesuatu produk. Contohnya kan, kalau telekung banyak dah telekung tak? Tapi sejadah di mana? Telekung pakai je cantik tempat kita nak sujud, tempat apa sejadah. Maka sejadah saya keluarkan sejadah doa mabut dan sekarang ada stok. Habis. Saya pun tak sempat nak order. Kalau kita nak nanti, kita memang sekarang ni kita ambil direct daripada Madinah. Di daripada Tanah Haram. Best punya. Jadi saya pergi ke arah itu dan saya, okey, saya sejujurnya selepas tak adanya arwah Siti Sarah dia. Ya. Memang saya sangat terkesan dan ya Allah tu kita kata gini dok. Kita cemburu dengan kematian dia yang begitu dok. Jadi saya katalah ya Allah, aku kalau boleh aku nak lebih hebat daripada tu. Bukan maksudnya apa, maksudnya dia dah kada gini, Tuhan ambil dia dengan macam husnul khatimah gitu. Dia punya benda adalah ikhlas. Ikhlas dia buat gapo. Mungkin ikhlas kita tu ada tapi mungkin orang boleh nampak atau tak nampak gitu je. Tapi lepas kita tak ada baru tahu ikhlas macam gitu. Jadi apa yang saya nak buat ni adalah saya nak lebih hebat apabila saya tidak ada nanti. Masya-Allah. Ya, bila kita sebut tentang arwah Siti Sarah, penghujung dia sangat cantik, sangat cantik dan ramai yang mengagumi dia. Kalau boleh kita semua nak penghujung macam tu, Masya Allah, Masya Allah. Tapi kita manusia, kita tidak boleh macam saya kata tadi, kita tidak boleh pertikaikan keikhlasan kita itu antara kita dengan Allah. Walaupun kita portray kat mana, Facebook ke, Instagram ke, itu terpulang kepada manusia sebab kita tidak mengejar apa yang manusia fikirkan atau bercakap tentang kita. Yang kita kejar adalah kebahagiaan kita di dunia dan akan dibawa ke akhirat. Tak gitu Datuk Sri Bida? Ya benar. Sebab tu kadang-kadang saya just go straight je. Kita minta dulu petunjuk, ya Allah bagilah petunjuk kat aku macam mana nak buat ke apa semua. And then bila ada detikkan hati tu, detikkanlah hati buat macam mana-mana. Just go. Macam gitu. Dah betulkanlah aku seandainya tidak ada tu. Kalau boleh saya kan tak tahu saya punya cara pelik tak. Kalau mesej tu seolah-olah saya ada satu malaikat punya mesej, nak hantar mesej ke malaikat macam tu. Masya untuk Allah. Dia bagi harta untuk Mak Abu. Kalau mesej saya, mesej kat KV, satu benda tu adalah satu malaikat, kita hantar doa kat situ. Masya malaikat, Allah. Bawa doa aku ni. Sebab kita kan nak cakap dengan siapa lagi, tak ada orang kita nak cakap. Macam cakap dengan KV ni bolehlah satu dengan KV. Kalau dia dengan saya punya fan, macam selebihnya dengan siapa. Betul, betul. At the end kita bercakap dengan Allah Ta'ala je lah.